Kemana sini? Lewat sini. Halo, kembali lagi bersama kita di kesempatan sore hari ini. Situasi dan kondisi di flyover Pamanukan. Masuk bisa, masuk. Masuk bisa. Bisa masuk. Ya, salah satu titik pengungsian ya dari yang terdampak besar ke desa Mulyasari baru. Lambai. Lambai ya. Tiga orang ya. Ya. Sore hari ini. Neng, udah berapa hari? Udah berapa hari di sini? Hah? 8 hari. Oh, butuh apa aja? Bilang, tinggal mumpung ada yang nonton. Rumah di mana rumah? Pajagalan. Oh. 8 hari ya, hampir seminggu ya di kolong jembatan. Sabar dan semangat ya. Hadir, terima kasih sudah hadir Pamanukan Seberang. Ini tanah. Iya. Nah, kondisi pengungsian. Flyover Pamanukan. Pak, mau nanya Pak, udah berapa hari Pak di sini Pak? Baru satu hari. Oh, baru satu hari. Iya. Luapan Cipunagara apa Cigadung Pak? Luapan Cipunagara. Cipunagara. Iya. Oh, kira-kira apa yang dibutuhkan Pak? Mumpung banyak yang nonton nih Pak. Pakaian sembako gitu. Sembako ya. Ya, harapannya apa sih Pak ke depan? Kasihan saya tuh. Iya, kasihan anak kecil gitu. Kalau di saya mah di sudah itu sudah wetan, tapi ya. Di pinggir kali. Pinggir kali ya. Ya, tapi dari malam mah enggak seberapa. Cuman segini tegang keongan, sekarang mah segini sedada ya? Iya, sedada lah gitu. Udah kepakin gitu. Harapannya ya, apa sih? Katanya gini, apa? Soalnya kan ada dari sana cina. Cuman ada banjir susulan lagi cina gitu. Baik, anak-anak teh orang-orang kan pada inilah istilahnya gitu apa, pada takut semua. Ya kalau itu mah saya emang khawatirnya udah banjir sekali jangan banjir lagi gitu. Oh, harapan ke depan ya, harapannya ya. Gitu saya mah jangan banjir lagi mah, udah 3 kali ini saya 3 kali ya Pak, udah berepisode-episode Pak ya. Kayak sinetron Pak. Gini ya Pak, maaf aja ya, saya mah takutnya ada anak kecil ini di sini. Iya. Soalnya kan rumahnya pinggir kali gitu. Iya. Ya maning itu buat air kan kayak apalah gitu doanya. Jadi ya Pak, ya dikasihnya gini aja nasi aja. Iya, alhamdulillah. Ya, daripada nasi makan mujair gitu. Iya. Daripada itu mah ada yang
pempos gitu, ada anak kecil kan gitu, sembako buat mie, buat apa gitu, buat di rumah. Dengan... di tiap hari datangnya, tiap hari ya datangnya dari tadi. Alhamdulillah ya, masih banyak yang peduli apa ya. Iya. Oh, mudah-mudahan ya, apa namanya, kalau itu mah janganlah jelasnya, jangan gini lagi gitu, jangan apa, jangan panggil lagi gitu. Ya ya Pak, makasih Pak ya. Ya. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Saroni. Pak Saroni dari Gedung Gede. Gedung Gede. Mudah-mudahan ya, ada yang dengar, ada yang nonton. Tapi alhamdulillahnya gini ya, RT sama RW-nya gitu. Alhamdulillah ada gitu ya. 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 Ayo Pak, makasih Pak. Ayo, sehat-sehat ya, Pak ya. Nah, kondisi masih membutuhkan pakaian bekas ya, obat-obatan. Ibu sehat Ibu. Iya. Tadi salah satu sama Bapak Sahroni. Kampung Pintu aman. Air belum cek. Nanti mau masuk dulu ke kampung baru. Lewat mana? Lewat mana? Mau ke kampung baru. Pancing. Setting game. Pak mancing, Pak. Ayah antep, Pak. Datang saya jam seberapa ya, Pak? Labu. Setengah genep. Setengah genep. Ngontrol me. Oh, setengah genep. Isuk ya, Pak? Iya. Mulia Sari memanukan air sedikit turun ya, asalnya batas pondasi itu. Tukang baso. Terima kasih yang masih nonton. Bu, sehat-sehat Bu. Tusukan sarujan gimana nih? Gimana sarujan? Surut. Ketinggian air surut tadi di jembatan Mulyasari. Bentar, Pak. Sudah, Pak. Mohon, siap. belum open donasi. Donasi OTW. Belum open donasi nih, mohon maaf. Open donasi. Ini kampung baru, mau kontrol kampung baru. Segar Pak, habis mandi Pak. Entah. Kunjungan. Jalitri sana banyak.
masjid. Kampung Sungai Gana. Iya. Desa ke sana. Kayaknya di sini. Om Ipan hadir, hadir. Eksklusif di Mulyasari. Kita mau terjang banjir ya. Lihat kondisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, aduh, aduh. Air sebetis sebetis pemotor pemotor di rendung tahu punya siap Mulyasari, Kampung Baru. Bisa keluar di Gang Delima ini. Bu, ke mana, Bu? Pak, izin, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Langsung ini live Pamanukan Pantura. Kondisi air gimana untuk saat ini? Saat ini kondisi air semakin meluap, meluap khususnya di permukiman Desa Mulyasari. RT berapa? RT berapa lebih tepat? RT 22. RT 22, Pak. RT 22 RW 9. RW 9 ya. Desa Mulyasari. Mulyasari ya. Terima kasih ya, Pak ya, Pak Teguh dari BPD Subang ya, Pak. Ya. Tetap semangat, Pak. Ini udah di Kampung Baru nih. Ya, eksklusif laporan hari ini. Minggu. Aduh, aduh. Makin dalam ini. Makin dalam. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Ini soalnya ya. Ada angkah orang Kampung Baru di sini nih. Kedunan tuh rumah kerendam. Wah, ini mulai agak tinggi airnya nih. Ini sepaha sepaha airnya sepaha ya. Ini tumpukan sampah. Pasti yang sering lewat sini pasti hafal. Ini Kampung Baru. Bisa keluar di Gang Delima, bisa keluar di Gang Kasih Ibu atau Indomaret. Ya, ketinggian air sepaha dewasa. Ke sana lebih tinggi nggak airnya? Hah? Masih sedada? Ya, terima kasih. Yang bisa diinfokan hari ini seperti itu. Ya, terima kasih buat Bapak, Ibu, teman-teman.
Telkom yang sudah nonton live streaming Pamanukan Pantura. Mudah-mudahan semua selalu diberi kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.